panas-panas goreng pisang. Kopi agak manis di gelas kaca, digelar tiga di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum tawarkan nasi bungkus daun pisang. Sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku dan takkan ku lupa kenangan paling indah dan paling paling asik ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan cinta tentang engkau dan aku. Panas-panas goreng pisang, goreng pisang. Kopi agak manis di gelas kaca, di gelar tikar di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, senyum-senyum. Tawarkan nasi bungkus daun pisang. Sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa kenangan paling indah dan paling paling asik. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah, sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Beli kuaci, sikat gigi serta itu ini.
naksir. Rasa cinta hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu. Kamu senyum madu ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah. Kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29 ribu. Uangku cuma 30. Demi cinta sisa 1000. Bercanda dan bercumbu.
dengan satu syarat, kamu mesti sukses, jangan sampai gagal ngeloni adekmu. Biar bobo sore sore. Molor tapi gua keki karena gua dikibulin.
Bondon Sia. Seekor elang membawa bangkai ayam. Kikuk, kikuk, katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong, meong, katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek, 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 katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Tik-tak, tik-tak, katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cecak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing, maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya. Seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Tik-tak, tik-tak, katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cecak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang.
seorang bapak membawa ibu-ibu. Asyik oi, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Thank you.
aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rawah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot Bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang patet. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali bolak-balik, sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua. Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Hey, mamaku sayang, aku mempunyai 3 orang pacar, Sunda, Batak dan Jawa, sama lincah dan sama genitnya. Yang Sunda pelayan toko, yang Batak anak Pak Gahade, dan yang Jawa babu. Hei hei mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Cepat pilihkan menantu,
mana saja yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo, anak Pak Gade ya oke, babu juga ingki. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua ini. Maka dari itu cepat pulihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi baby, baby produk sendiri, hasil kerja lembur. Mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Ayo dong pilihkan mantu, mana saja deh yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo ma, anak pagade ya oke mem, babu juga ini. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi baby, oh produk sendiri, hasil kerja lembur. Ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku, dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tira, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti.
yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia Denok Laila Majnun Siti Saleha Neneng Warsiha Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOGNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Columbus dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak Sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi tiga. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua. Yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak Sinting, tetapi celaka. Apalagi Sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak Sinting, tetapi celaka. Apalagi Sinting, pasti lebih. Sabodo.
pada polisi. Kabarnya palsu, memfitnah aku. Gerogi campur emosi, pingsan dikatakan mati. Polisi datang menyergap aku di rumah. Ditahan sementara menurut surat perintah. Tetangga menonton aku mendengus pada bilang, sabudo.
di depan mertua seperti malaikat, di belakang moral bejat, busuk berkarat. Itulah lelaki, tapi tidak termasuk saya. Benci pada gadis yang berpacar lebih satu, dia sendiri punya pacar sampai tiga. Itulah lelaki, ini juga termasuk saya. Yeah.
entah di bulan apa, entah tanggal berapa, para tikus berpesta karena gembiranya. Sebab si kucing belang yang punya banyak salah dikabarkan meninggal entah karena apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diri jadi tamu di setiap sudut kota, antara Surabaya, Semarang dan Bandung, tapi cintaku cari di Jakarta. Cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng, dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang, yang. Naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi, antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit, sakit anuku, anuku sakit. Sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng, dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang, yang. Naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi, antara doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit, sakit anuku, anuku sakit. Thank you.
suka benar hatiku. Jera jadinya aku, pintu hatiku tutup. Tapi begitu aku ketemu sama kamu, hati terbuka lagi karena daya tarikmu. Bisa baca dan dua mata yang normal serta pikiran yang sehat, aku bisa tahu segala cerita yang terjadi. Koran, majalah, radio dan televisi, mass media sumber segalanya. Keanehan, keajaiban, suka duka dan sebagainya. Di sana sini terkabar cerita peperangan, berita tentang kelaparan, tentang terorisme dan bencana lainnya. Ada bapak perkosa anaknya, ada ibu lahirkan bayi kembar hewan,
ada anak membunuh orang tua kandungnya. Sungguh meresahkan. Ada usaha jual beli bayi, apalagi ekspor perempuan. Ada pegawai sikat duit negara, merampok, merampok, lalu membunuh. Keji. Kemajuan teknologi memang mengesankan. Tentang komputer, tentang ruang angkasa, tentang nuklir, roda dan tetek bengek. Memang dunia selalu berubah dari abad ke abad, yang mencakup rasa bangga. Dan ada juga yang mengurut dada. Manusia kian maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi. Ambisi dan emosi angkara murka. Manusia makin maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi. Ambisi dan emosi angkara murka. Ruang gerak makin sempit, serta tak jarang pula kena bentak petugas bila nongol lebih sedikit saja dari batas. Atau bila di banyak pasar becek, pedagang bermodal kecil murung lantaran hilang untung disebabkan terlalu banyak petugas. Hei Jakarta, selamat siang. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di saban hari banyak penumpang taksi mengeluh lantaran oleh sopir taksi dibawa muter jauh hingga mesti bayar 2 kali lipat disebabkan oleh argo yang asik meloncat-loncat. Atau bila di banyak bis kota seringkali penumpang kehilangan dompet lantaran dijepit rombongan copet. Adakah kerjasama yang baik dengan pengemudi? Wallahu alam bisawab. Hei Jakarta, selamat sore. Kamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di jalan-jalan utama, kendaraan berbagai macam merek berdempetan dan melahirkan banyak polusi. Serta tak jarang pula pengemudi yang buru-buru melanggar peraturan lalu lintas. Terjadilah pengejaran oleh polisi. Tapi sayang, seribu kali sayang. Lantaran sidangnya berjalan cepat, penyelesaian hukuman dilakukan dengan pembayaran denda gaya slip. Jakarta, selamat malam. Andai saja aku bisa lihat mukamu, Jakarta, oh, aku ingin tahu apakah kau menangis.
tertawa atau cemberut. Bila di banyak klub malam, bapak-bapak lupa sama anak dan istri, ibu-ibu lupa sama anak dan suami, janda-janda muda ngegaet anak-anak SMA, hansip kerjasama dengan maling dan sebagainya. Tak lupa juga tentang peristiwa rutin yang berlangsung terus serta aman tentram di Taman Impian Jaya Ancol. Pasangan mesum asyik di saban sudut. Nah, ada yang nyender di batang pohon kelapa, ada yang bikin mobil goyang-goyang, dan ada pula yang ngerendam di air laut sepaha sembari berbuat porno. Jakarta, Jakarta, selamat pagi, siang, sore, dan malam Jakarta. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa. Sekarang seorang darah Jawa yang orang tuanya tidak menyukaiku dengan alasan karena aku anak pengangguran yang tidak sekolah juga tak punya kerja. Saban malam minggu ceritanya aku dinas cinta, datang pas bedung isa pulang jam 9. Sering disuguhi kopi susu dan roti bumbu. Pacarku yang ini memang bukan orang kikir, dan sekali waktu apel aku pernah keasikan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Bapaknya yang streng matikan lampu ruangan, memberi isyarat dengan cara yang sadis. Sejak kecil aku memang punya sifat acuh, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang membatikan lampu ruangan itu kuanggap bocah yang sedang main lampu senter. Mohon agar aku segera pulang, katanya besok hari masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit padahal masih betah. Apa boleh buat, situasinya gawat. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, tapi aku takkan mundur hanya karena itu. Sebab aku dan pacarku sudah sama sayang, sudah sama cinta, sama suka, sama nekat. Dan sudah ucapkan oke, sepakat jalin cinta, akan terus melangkah meski jalan belakang. Kan terus berusaha dengan segala cara agar dapat kiranya mencapai cita-cita untuk hidup bersama sampai batas usia. Ya Tuhan dukunglah kami untuk hidup bersama sampai batas usia. Ya Tuhan dukunglah kami. Thank you.
Tionghoa. Lim Ailin kelas 2, SOS SMA swasta. Lim Ailin dicintai oleh banyak gurunya, juga bapak kepala sekolah serta pemilik kantin. Sama sekali dia tak menduga kalau teman-teman lelakinya perang aksi untuk bisa memikatnya. Si Bun Hao ngepot pakai Alfa Suit, si Teng Ming jemping pakai Ducati, si Kim San bermusteng nyoba ngegaet. Lim Ailin cuma balas dengan senyum, lantaran cintanya jatuh pada Peng Liong yang acuh dan cuma pakai sepeda kumbang. Kok bisa begitu ya? Peng Liong anak kucel, bapaknya korban gapleh. Peng Liong mungkin anak kualat, mamanya germo bangkrut. Peng Liong dicintai oleh Lim Ailin yang aduhai. Peng Liong mulanya malu, tapi akhirnya mau. Diam-diam mereka punya janji bertemu di satu malam minggu dalam sebuah kamar penginapan murah. Apain tuh? Wah, gawat. Amboi, Peng Liong buka, buka Lim Ailin buka juga. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Cup cup cup, bukan Ajinomoto tapi kecup bibir bertemu bibir. Airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting. Peng Liong dan Lim Ailin basah berdua. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku menyesak dada. Oh Nyi Ronggeng, malam ini marilah bercumbut tumpahkan rindu. Kan ku buka bajuku dan bukalah bajumu. Masih ingatkah engkau Nyi Ronggeng, sekian minggu yang telah lalu, ketika kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Oh tubuhku ya, tubuhmu sama tidak berbaju, dan marilah malam ini kita ulangi itu. Nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk sama mandi keringat. Marilah Nyi Ronggeng, tak perlu kau ragu dan malu juga. Jika saja kau tak bisa berolah raga gulat, berenang, gaya kata pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah.
bengong melulu. Mari saling sekat dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting. Nyirongeng, majulah, rubuhkanlah aku. Jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Semuanya aku suka, tapi aku bingung mesti pilih mana. Tolonglah, tolong aku mama. Sebab mana mungkin ku pilih semua. Sudah barang tentu aku pilih satu dong. Yang mana kiranya yang mama setuju. Sebab buat aku yang mana aja mau. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Oh tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Mama mama mama, aduh mama. Mama mama mama, aku bingung. Aduh mama mama mama, aduh. Thank you.
semua. Sudah barang tentu aku pilih satu. Yang mana kiranya yang mama setuju? Sebab buat aku yang mana aja ayo. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tolonglah mama, oh tolong, tolong mama. Tolonglah mama, aku bingung. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tapi aku bingung mesti pilih mana. Aduh mama, tolong pilihkan.